3 guys, door to door. Haji Fendi. Penyerahan hadiah piala bergilir untuk golongan. Baik, selanjutnya juara 2 yaitu Asam Manis Sampang yang akan diserahkan oleh Kolonel CPJ Muhammad Sawi. Ini guys, ada Mbak Putri di tengah, anaknya, anak dari Haji Adus. Salam. Mana suaranya? Cumi Asam Manis Sampang. Juara 2 Cumi Asam Manis. Dan inilah juara pertama. Belum. Dan juga mendapatkan satu buah sepeda motor untuk door to door Pamekasan. Untuk juara 2 juga mendapatkan sepeda motor yaitu Cumi Asam Manis Sampang. Selanjutnya akan diserahkan untuk golongan menang. Juara 3 adalah Wiratama Bayangkara Sampang. Juara 2 Prabu Sakti Sampang. Dan juara 1 Bandar Jawa 1 Pamekasan. Golongan menang yaitu Wiratama Bayangkara Sampang akan diserahkan dan piala oleh Dadeng 0829 Bangkalan. Mana tepuk tangannya untuk Wiratama Bayangkara Sampang? Dan juga akan mendapatkan sebuah sepeda motor. Baik, selanjutnya untuk juara 2 kategori menang yaitu Prabu Sakti Sampang. Dan hadiah akan diberikan oleh Mayjen TNI Farid. Ini penyerahan.
kendaraan untuk yaitu satu buah sepeda motor NMAX. Perwakilan dari Prabu Sakti. Mas, sih, Mas. Oke. Talangkong, Pak. Iya. Dan inilah juara satu golongan menang Piala Presiden tahun 2022 yaitu Bandar Jawa 1 Pamekasan. Dan hadiah akan diserahkan oleh Kepala Bakorwil 4 Pamekasan. Dan juga akan mendapatkan piala bergilir Piala Presiden tahun 2022 yang pada tahun ini akan berlabuh di Bandar Jawa 1 Pamekasan. Inilah juara satu kata golongan menang pada Piala Presiden tahun 2022 yang dalam hari ini akan yaitu diraih oleh Bandar Jawa 1 Pamekasan. Baik, dengan demikian tahun 2022 di Kabupaten Bangkalan, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian dan mengucapkan selamat kepada para pemenang. Semoga di lain kesempatan bisa menjadi sapi yang terus bisa membanggakan masyarakat Madura. Dan tolong untuk para masyarakat yang keluar jangan sampai berdesak-desakan, tetap keluar dengan rapi, jangan sampai terjadi keributan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.